kawasan pemukiman warga Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa sore tergenang air setinggi 90 cm. Penyebab genangan air ini adalah meluapnya aliran Kali Mampang yang berada tidak jauh dari pemukiman warga. Akibat genangan ini, banyak warga yang memindahkan motor dan mobil mereka ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir. Hujan deras yang turun disertai angin kencang sejak siang tadi membuat puluhan rumah di kawasan Pondok Karya tergenang hingga sedalam 90 cm. Semana, Pak? Segini, Pak. Segitu? Ya. Itu ada berapa rumah kira-kira di sini? Kira-kira ya ada sekitar 10 lah, Pak. Ini mengganggu aktivitas ya sih kalau? Iya. Seperti ini harusnya segera ditangani sih, Pak, kalau bisa. Gitu. Oh, gitu. Ini abang tinggal di sini, di dalam? Saya di Pelamampang, Pak. Oh, ini ketinggian air berapa senti, Bang? Kira-kira ya sekitar 90. 90 ada lah. Iya. Oh, ini udah dari kapan, Bang, banjirnya? Dari lama, Pak. Oh, enggak, maksudnya tadi hujan ini sejak pas hujan? Iya, sejak hujan tadi siang. Kalau hujan deras selalu begini, Pak. Kalau hujan deras selalu begini, selalu banjir. Ya, beginilah adanya. Nyusahin ya, Pak, maksudnya ya, aktivitas terganggu gitu. Nah, jadi terganggu yang biasanya cepat lewat sini, jadi harus putar cari jalan lain gitu, Pak. Karena banjir? Iya, dikarenakan banjir, tidak bisa lewat. Abang dengan siapa, Pak? Dengan Rido. Rido? Nah. Makasih, Bang. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi kali dan pengerukan. Banjir di kawasan tempat tinggal mereka ini sering terjadi setiap kali intensitas hujan meningkat.